Panitia Gerakan Tuntut Akta 54 yang dipimpin Firman Sinaga, Edi Santo Panjaitan, Alex Gultom beserta kawan-kawan turut menyikapi surat pernyataan PT TPL pertanggal 16 Oktober 2020. Acara berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dihadiri puluhan masyarakat dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Toba. Dengan membacakan 15 pernyataan sikap kepada PT TPL TBK di Sopo Raja Martua Sitorus, Porsea. Firman Sinaga dan kawan-kawan usai membacakan 15 pernyataan sikap tersebut, mengatakan bahwa surat pernyataan yang dibuat PT TPL 16 Oktober 2020 di Jakarta oleh Komisaris dan Direktur Utama PT TPL TBK belum dilakukan pembahasan kepada masyarakat Toba Samosir atau Toba selama kurang lebih 18 tahun. Diyakini saat itu terjadi disharmonisasi antara masyarakat Tobasa dengan PT TPL. Oleh karena itu, masyarakat bertekad bulat menolak surat pernyataan 16 Oktober 2020 tersebut. Ini gerakan pernyataan sikap untuk disampaikan kepada PT Toba Pak Lestari bahwa paradigma baru PT Toba Pak Lestari adalah hak masyarakat Toba. Dari gerakan selama ini dari PT TPL ini, Pak? Sama sekali tidak ada kalau kita melihat surat pernyataan PT TPL tertanggal 16 Oktober 2002. Suatu pergerakan yang menurut saya ini adalah untuk menuntut secara fakta hukumnya dulu. Bahwa ada yang tidak pernah direalisasikan di dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh PT TPL yang diwakili oleh komisaris dan direktur utama. Dari Porsea, Sumatera Utara, Berlin YB Tribrata TV, salam Tribrata.